jadi hari ini kita ada tugas khusus untuk memindahkan ikan ini. Jadi kita mau pindahin ikan ini ke akuarium lainnya karena akuariumnya mau dilakukan maintenance atau perbaikan. Jadi kalau mau melakukan perbaikan akuarium, ikannya harus diangkat dulu, dipindah lah. Jadi kita punya suprate arwana yang besar-besar seperti ini. Jadi kalau ikan arwana, kalau yang masih kecil sih diserok aja aman kalau mau dipindahin. Tapi kalau ikan yang besar itu mau dipindahin, nggak bisa asal serok, tangannya itu bisa patah. Jadi harus dibius terlebih dahulu. Kalau ada juga yang suhu-suhu para master-master yang kalau mau pindahin arwana tuh diputer-puter, itu juga boleh, itu juga nggak salah. Tapi kalau cara saya, biasa saya pakai obat bius. Jadi saya bius dulu ikannya, mereka udah mabok, udah teler-teler, udah pada lemes, baru saya lakukan pemindahan ikan. Oke, jadi itu, ini contoh obat bius yang saya pakai kita untuk pindahin ikan arwana. Jadi ini obatnya tidak terlalu keras, jadi sangat aman. Harus belajar coba pakai seperti ini dari Jetu Singapura. Nanti kita lihat ikannya udah mulai ngantuk-ngantuk, udah mulai teler-teler. Baru sekarang kita akan masuk ke akuariumnya untuk pindahin ikannya. Oke. Ya, masukin ini. Jadi teman-teman, kalau kita mau pindahin arwana, jangan langsung serok, tapi kita bius terlebih dahulu. Jadi begini teman-teman, kita bius. Tujuannya apa? Biar ikannya nggak berontak, ikannya nggak marah-marah kalau mau dipindahin. Jadi kita harus bius terlebih dahulu. Tapi sebelum dibius, pastikan bahwa ikannya sudah puasa terlebih dahulu. Kalau dibius tapi keadaan tidak puasa, bisa bermasalah, bisa ya tidak baiklah untuk ikan. Nanti ikannya muntah dan ada aja problemnya. Kebetulan ini sudah dipuasain dulu beberapa hari. Jadi ya, ini salah satu obat bius yang recommended. Jadi kalau saya tidak menyarankan pindahin ikan tanpa dibius karena ada resiko ikannya bisa patah. Di selain dibius, biasa pada suhu-suhu itu pada master-master dia puter-puter ikannya agar tujuannya itu ikannya capek, lelah, dan gampang diserok. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya ikan yang udah lemes biasain masuk dari kepalanya dulu. Nah, gampang kan? Karena udah setengah bobo. Jadi obat bius juga gak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bisa fatal, karena salah-salah itu ya bisa mayetong juga ikannya. Itu airnya tambahin dikit. Ya, jangan terlalu sedikit airnya. Jadi ini kalau menurut saya ini cara terbaik buat memindahkan ikan arwana. Oke, jadi harus pastikan dulu juga udah siapkan akuarium yang punya aerasi penuh ya, untuk menampung ikan yang mau dipindahkan. Oke, jadi itu ikannya aman. Aman teman-teman. Nggak berontak-berontak, nggak marah-marah. Sangat smooth proses pemindahan ikannya. Satu orang nyerok, satu orang runner pindah lari-lari, satu orang yang bersiap-siap di akuarium baru. Nah, saya yang videoin aja. Oke. Lihat ikan selanjutnya yang mau dipindahin. Oke. Nih, yang ini dulu nih. Udah ngantuk dia. Jadi kalau kita usahain dari yang paling ngantuk dulu, biar ini dulu. Biar kalau bisa sih jangan sampai kebalik dia. Kalau kebalik agak bahaya sedikit. Ya walau aman juga sih. Saya biasa ngechip arwana, ngechip itu buat ekspor, inject microchip, biasa sampai terbalik, sampai tidur benar. Bukan setengah tidur, tapi ini kan cuma proses pemindahan. Nah, ini juga airnya didikitin. Jangan sebanyak itu. Satu, bawanya susah. Dua, ini kan air ada obat biusnya. Nanti kebawa ke akuarium yang baru, jadi tidak bagus. Walau nanti lama-lama efeknya juga hilang sih. Nah, air segitu udah cukup. Oke, lanjut. Ya. Nah, kalau mau pindahin juga
jangan pakai serokan walau ikannya udah ngantuk sekalipun, itu harus pakai plastik seperti ini. Dan kalau mau masukin, masukin dari kepalanya dulu. Nah ini bisa begini karena ikannya udah dikasih obat bius. Itu dimasukin air ya, jangan nggak pakai air. Nah enak kan kalau pakai obat bius. Oke, airnya sedikit aja. Nah nanti kita baru pindahin. Oke, diangkat, dipindahin, taruh di bawah ya. Oke, kalau udah di bius aman. Kalau kagak pakai obat bius, ikannya fix loncat-loncat. Dan kalau loncat-loncat bisa mati, bisa ini, bisa itu, dan ya paling fatalnya bisa patah atau bisa kematian juga. Kita lanjut ke ikan selanjutnya. Jangan lupa kasih air dulu. Udah ada air di kantong, ikan dimasukin ke kantong. Jadi jangan pakai serokan ya teman-teman. Dan biasain kalau masukin ikan ke plastik itu palanya duluan. Palanya duluan masuk. Kenapa? Karena ya biar dia tidak loncat. Kalau ekornya duluan bahaya teman-teman. Nah, yang diambil pertama itu dari yang lebih ngantuk dulu. Ini dia udah ngantuk jadi tidak masalah. Kita lanjutkan dengan ikan selanjutnya. Itu pindahin ikan. Jadi jangan takut pakai obat bius. Ya gitu aja udah aman banget, gengs. Jadi enggak ada istilah ikannya berontak, loncat, juga enggak perlu capek puter-puter. Diputer-puter ada resiko juga dia loncat, aduh, kena gitu. Jadi dibius saja. Aman, tentram, damai. Oke, bentar mau pindahin ikan lagi. Oke. Ikan selanjutnya. Lihat yang paling ngantuk kita masukin. Ada masukin air dulu di plastik. Udah segitu airnya cukup. Ah iya, dari kepalanya ya masuk duluan. Sip, mantap. Oke, airnya cukupnya aja asal badannya kerendam semua. Tinggal 2 ekor lagi terakhir. Nih. Dari yang ini dulu aja. Udah mulai ini nih. Udah lebih ngantuk ya. Nah, ya. Masukin langsung palanya, air secukupnya. Kita bawa langsung. 3 ekor lagi. Jadi obat bius juga bukan cuma buat arwana, buat ikan seperti ini juga relatif aman. Gitu, buat pindah-pindahan ikan. Oke. Cepet kan? Langsung aja, tidak perlu diputar-putar. Kalau pengalaman saya, kayak gini cara yang jauh lebih efektif. Gitu, jadi kita ya aman lah, nggak ada efek samping. Kalau pengalaman saya, 11 tahun sekarang, udah bukan 10 tahun lagi kita kerja ikan hias dari tahun 2010. Oke. Sebentar. Nah ini yang lari-lari pindahannya. Dan ikannya udah datang, jadi langsung saya dibawa. Langsung. Ya, oke, plastiknya dioper dong. Oke. Lanjut lagi. Red Five Fang juga sama, gengs. Jadi Red Five Fang ini biasanya kan terkenal lincah, aktif, suka lompat-lompat, suka lari-larian. Kalau di bius, pindahinnya gampang banget. Gitu. Pakai tangannya bisa. Biasanya pakai serokan aja susah. Betul gak? Jadi ini cara mindahin ikan yang tepat. Jadi kalau kita baca keterangannya juga begitulah kurang lebih. Ini buat mindahin ikan atau buat kirim-kirim ikan. Gitu teman-teman. Ini sangat aman, tentram, damai. Oke. Jadi kita lihat tadi yang ngantuk-ngantuk pas dipindahin sekarang sudah mantap lagi, sudah sehat lagi. Begitu juga Red Five Fang-nya. Sehat lagi. Kita mindahin beberapa ekor ya, banyak lah ikan arwana dalam waktu kurang dari 5 menit gitu. Jadi cepet banget sebenarnya. Kalau mau dicepetin lagi juga bisa, tapi aman, mulus, nggak ada luka sedikit pun. Jadi kalau teman-teman mau pindahin ikan arwana harus hati-hati ya, kita pakai cara yang benar supaya ikan kita tidak cedera. Jadi ini cara yang direkomendasikan oleh Venus Aquatics.
Oke, sekian video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Karena udah segar. Jadi terbukti aman. Oke. Sebelum pakai cara ini, kita perlu waktu yang sangat lama untuk memindahkan bahkan satu ekor aja. Kita butuh waktu lama. Dan seperti ini, super aman dan super cepat. Oke. See you next video. Cek ya.